Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Mevranti Nur. Di video kali ini aku bakalan buat Shopee haul lagi. Sebenarnya Shopee haul kali ini aku udah pernah buat, tapi banyak banget yang request buat aku bikin video ini lagi. Buat kalian yang belum nonton video yang pertama, kalian langsung cek aja description box. Kalau nggak, aku bakal taruh di atas sini biar kalian langsung klik aja. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa buat di like, di comment, and di subscribe. Nyalain juga notification-nya. Jangan lupa juga follow Instagram aku, Firanti Maya. Aku bakal taruh di atas sini. Dan daripada kebanyakan ngomong, mending langsung aja kita ke videonya. Keep watching. Oke, jadi mending langsung kita lihat aja. Bagus gak sih dengan harga yang gak terlalu mahal, tapi kualitasnya itu tetap oke gak? Jadi ini dia. Apa itu jatuh? Lipstikku jatuh. Nah, sebenarnya aku beli 3, tapi yang baru datang itu 2. Tapi tetap aku bakalan buka dan kasih lihat ke kalian, bakalan dicobain juga. Jadi mending langsung kita buka aja satu persatu. Ini semuanya beda all shop. Oke? Okay? Jadi mending langsung aja aku pertama mau buka yang si atasan ini. Ini aku belinya di Dipeu Hijab kalau nggak salah ya. Pokoknya aku bakal taruh di sini dan linknya semua di description box. Ntar aku lupa, ih namanya tuh apa ya? Ntar. Oh, Dipeu Hijab dan harganya itu 95.000. Ini itu aku ambil warna dusty gitu kan, warna pink kecintaan aku banget sayang. Ini dia. Tada. Jadi mending langsung aja kita lihat bahannya tuh bagus nggak sih? Harganya juga menurut aku nggak terlalu mahal banget ya, 95.000. Nah kayak gini modelnya. Nah menurut aku ini super lucu banget sih gitu. Ini belum dicobain loh guys, tapi udah kelihatan oke. Dan warnanya aku suka banget. Dia tuh warnanya tuh nggak dusty banget gitu loh, kayak perpaduan antara warna mocha sama dusty gitu. Nih, bahannya juga bagus, tebel, tapi nggak yang panas kayaknya. Nih, kayak wafer gitu loh. Tuh, bahannya kayak wafer gitu. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Dan di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak gininya. Tuh, iya gemes deh. Dan untuk bahan si atasannya ini tuh bahannya tuh rajut, tapi menurut aku untuk harga 95.000 ini udah bagus banget sih, kayak tebel dan bahannya juga aku suka banget gitu, nggak yang panas gitu ya kayaknya, karena aku juga belum cobain. Kayak lucu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian dipakainya itu bawahnya tuh kulot jeans gitu loh, jeans kulot maksudnya gitu ya. Ngapa dibalik-balik? Nah, buat kalian mungkin baru lihat video aku terus nanti banyak yang nanya kayak KBB-nya berapa, tinggi badannya berapa? Tinggi badan aku itu 154. Iya deh, 154 atau 155. Dan untuk BB-nya itu astagfirullah, 190 deh. 43, 45. Pokoknya aku selalu di situ-situ aja gitu kan. Next, yang kedua itu ada jeans ini dia. Tara. Ini itu kalau nggak salah jeansnya itu warna putih, karena kayaknya aku nggak punya jeans kulot warna putih. Aku nggak suka sama celana-celana yang ketat, jadi aku kebanyakan celananya itu jeans kulot jujur, karena badan aku kurus ya, jadi kalau pakai yang ketat-ketat itu gimana ya? Dan emang anaknya kurang suka juga. Ini dia. Tara. Dan udah ada beltnya dong. Tuh. Ini aku belinya itu di kajins.id dari harga 112 jadi 89.000. Dan udah ada beltnya juga tuh. Jadi kita langsung buka aja. Dan btw aku nggak punya celana warna putih, jadi aku beli. Warnanya juga banyak, sesuaiin aja yang kalian mau warna apa. Nah ini itu untuk bahannya itu bahan denim dan nggak stretch gitu loh, nggak yang melar. Ini saya aku bakal cobain pokoknya ya di akhir video, jadi kalian jangan di skip videonya, tonton terus. Nah untuk si beltnya tuh kayak gini nih, gede gitu loh. Aku suka deh kalau misalnya belt yang kayak besi-besi kayak gini yang gede gitu. Nih lumayan lah ya, walaupun emang tipis
namanya juga harganya nggak mahal-mahal banget sih, tapi tetap bagus. Aku bakal cobain pokoknya sama si beltnya. Dan ini dia celananya, cara aku ambil yang ukuran 27 karena di aku juga kayaknya 27 agak sedikit kebesaran ya, karena pinggangnya mini sekali. Ini dia, tada. Nah, pasti kalian kayak mikir ini tuh kan warnanya putih ya, terus kak transparan gak sih? Enggak sama sekali, walaupun dia harganya enggak mahal gitu, tapi tetap bagus, tebal juga kok, dan enakan gitu. Ini kayak gini, enggak kelihatan ya. Untuk bawahnya juga ada rawis-rawisnya gitu loh. English. Nanti aku bakal mix and matchnya itu pakai si atasan yang ini. Oke. Okay. Sumpah sih ini enakan gitu. Nih dia enggak stretch. Dan kayak gininya bawahnya lebar, ya kayak kulot-kulot biasa aja gitu. Dan buat kalian sesuaiin aja sama bebek kalian pakai ukurannya ya. Kalau aku sih ini menurut aku kayaknya kegedean sedikit, tapi nggak mungkin aku kecilin karena jeans-jeans aku yang biasanya juga ukuran 27 kecil pinggang aku tuh, ya Allah. Nah, dan next yang selanjutnya ini celana juga, ini yang paling terakhir karena aku emang belinya nggak banyak banget gitu, cuman 3 item doang, itu juga sama atasan. Jadi ini dia, taraaa. Nah, ini aku belinya di Seven Clothing, warnanya itu light blue karena aku nggak punya warna jeans light blue gitu. Nah, ini itu ukurannya 27, tinggi badan aku itu 155 atau 154. Untuk berat badannya itu enggak 50, oh 45 lah ya, pokoknya segituan. Nah, untuk linknya aku bakal taruh semuanya di description box, jadi kalian tinggal cus beli, oke? Okay? Nah, jadi kita langsung buka aja. Harganya tuh 100.000, murah kan, enggak yang mahal, tapi kita lihat kualitasnya, beb. Kita langsung buka aja. Tara, warnanya gimana? Jadi dia itu udah dapet beltnya ya, geng. Kita buka aja, dan di akhir videonya aku bakal cobain si jeans yang aku beli ini. Aku bakal mix and match sesuai yang aku bisa gitu. Jadi siapa tahu bisa dijadikan referensi. Referensi, bener kan ngomong? Jadi salah kok. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, biasanya itu ukuran 27 tuh pas di aku karena emang pinggang aku kecil ya, beb. Wow. Jadi kayak gini, tara, ih lucu deh, kuat. Gak melar ya? Iya, gak melar dong. Nah, untuk bawahnya itu kayak metal, lihat. Rawis-rawis gitu. Kayak gitu. Dan belakangnya juga ada poketnya. Depannya juga ada poketnya juga. Dan menurut aku ya, harga 100.000 itu yang gak murah-murah banget dan gak mahal-mahal juga, sedang tapi sesuai sama kualitasnya bagus. Dan emang gak tebel banget tapi gak tipis juga, enakan, kayaknya gak gerah. Gak gerah gitu loh.
mungkin segitu aja Shopee haul jeans culotte dari aku. Maaf banget kalau masih banyak kurangnya videonya. Jadi buat kalian baru bergabung di channel aku, jangan lupa buat di like, di comment, and di subscribe. Nyalain juga notification-nya. Jangan lupa juga follow Instagram aku, Firanti Maya. Aku bakal taruh di atas sini. Kalian juga boleh request video apa yang bakal aku bikinin di next video, boleh komen di bawah ini. Dan thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.